Jadi bilang, soalnya ini dia mau ke dokter gigi tuh. Ikut dia ntar po. Hah? Dia ikut kan. Siapa? Makmu ikut? Iya. Ikut, ikutlah. Ntar dikorupsiin kalau gak duitnya. Bilang hari ke sepung bisa jam setengah. Jangan, ntar jam 8 baru nyampe rumah. Janganlah. Jangan bojang tuh. Kalau sabun. Sabun gigi semuanya gile. Enggak bisa ketawa lagi. Iya. Ombong aku langsung. Kamu tahu tuh yang sakit yang mana? Tahu lah, di ujung pokoknya letaknya. Di ujung ku patah hati. Bukan, kebalik. Satu aja. Balik, tadi. Ya, bebas mau ditaruh. Ya, enggak tahu loh kalau saya semuanya mana. Ini mana aja itu? Mana? Ini 15 ya, ikutin lah. Ya. Tuh, yang ini. Mana? Ini yang 46. 46. Ini 25. Apa itu harga namanya itu? Itu ya banyak ya. Apa ya? Kecil-kecil ini ya. Kayak bukan roti. Ini apa ya? Mbak, minta potongin ya, Mbak. Mbak. Mbak, potongin, Mbak. Ini udah. Udah dong. Mau dong. Udah dong. Bagus ya, Dek? Bagus ya, Dek? Pelak apa? Bikin pelaknya. Ada ini ya, Dek? Roti. Nih, apa nih? Kue. Oh, kue sus krim. Oh, ini. Berarti garing-garing gitu ya rasanya. Gurih. Gurih. Bukan asin. Kuning yang ini berapa, Mbak? Iya, gurih ya. Gurih. Ya, Mbak. Mau dibayar. Ini lele nangka ada. Ada. Yang lama habisnya itu, Pak. Saya sudah kali beli ini. Cepet banget habisnya. Dua kayaknya 10 detik udah meleleh semua itu. Pak, kalau yang pink itu kayak apa, Mbak? Vanilla ya? Mbak, vanilla ya, mana yang pinknya? Tapi Surabaya. Oh, yang satu tukar aja dong, Mbak. Yang itu deh, yang zebra. Oh. Udah capek, udah dingin. Ini mana ya?
Ini juga sama sama yang pindah. Oh, ini lakuan. Iya, iya. Ini buat saya, Mbak. Ya. Kena girian. Ganti rugi semuanya dulu, Jal. Ganti rugi semuanya, mau. Mau tes lagi ya? Tes kemampuan. Itu 46 ya? Ayo, tes kemampuan. Ayo. Dia mau jatuh, Mbak. Mbak, aku minta jatuh. Ini mau ngetes kemampuan gue. Iya dia duluan. Gua duluan kenapa orang lu yang datang ke sini tiba-tiba marah-marah? Lu jahil banget dia. Lu mau punya anak kayak gini? Iya, apa jatuh kamu? Ribet bu. Ribet emang dia mau. Nah, kata Del. Yang kata ibunya mau punya anak yang itu. Daripada punya anak ya lu katanya. Kalau dia nggak, kalau ini gue yang membaca aja. Sama aja. Capek banyak nuker sana nuker sini. Yang pelanggan yang banyak guys. Pada ngantri semua guys. Yang mana? Sampai. Ini udah sampai di Orchard. Udah sampai di Orchard. Ada orang gila juga. Orchard, namanya Orchard. Itu udah sampai. Ya ke belakang, ke belakang terus dalam, ya. Demen dingin diinjek air kencing itu. Boros sih lagi yang kencing sembarangan. Bang kencing sembarangan, Bang. Iya, iya, Dek. Bentar. Bang kencing sembarangan. Ya, ke depan, mau ke depan. Kencing sembarangan. Iya. Tunggu ya. Tahu ya, ini lagi. Mak. Aduh, berisik dah kamu. Rame aja lu. Oh ini buat gue ya? Buat gue ya? Enggak ya, itu punya gue. Lucu tadi tuh pake gituan, gue mau. Gue mau. Sesuatu yang kayak hura-hura itu enggak sayang keluar uang. Buat yang pengen tahu ya, Sen. Itu karena mereka nganggapnya itu sekali-sekali ya. Mereka nganggapnya. Tiga faktanya nih. Yang pertama memang manusia pengen keluar uang. Yang kedua, manusia memang sudah bete di rumah. Jenuh lah ya. Sehingga dia mau keluar dari rumah. Ketiga, kenapa masih mau pesta atau hura-hura? Karena mereka merasa dirinya dia masih muda, padahal udah tua. Sadar diri bos, sadar diri. Jangan maunya mudamu ya. Saya aja masih muda nih. Saya merasa saya udah tua loh. Kenapa? Karena teman-teman saya yang lain pada ngumpul. Waduh, ini terlalu dempet ya. Tadi terlalu jauh. Ini terlalu deket ini mah. Kayak perasaan aja. Udah segini cukup lah. Kunci dong, jangan lupa nomor. Ya, mantap. Di mobil kita taruh di dalam. Habis itu kita bakal berangkat. Wah, keluar. Jadi aku alasan aja sama orang di McDonald's ya. Mas, kayaknya tadi tidak. Ini parkiran yang di bawah sini adalah parkiran untuk motor ya guys ya, sama mobil perempuan sih biasanya. Nah makanya ada warna pink-pinknya. Ya harusnya ladies only sih. Bukan ladies and gentlemen only, bukan. Ladies dong. Alright guys, saatnya kita masuk ke mobil kita. Tapi lumayan jauh deh kayaknya. Aku sih naik tangga jalan guys. Tangga jalan yang tidak berbobot. Sangat luar biasa gua. Enggak naik. Buat kira siapa? Ulysses. Enggak taunya apa? Enggak taunya apa? Ini ngapain ngurusin begini kan, Mus? Hah? Bisa mau apa, Bu? Enggak mikir, buset. Emang enggak ada pikiran. Oh, kirain. Enggak terpikir. Iya. Tadi lagi minus semua kok sebenarnya, tapi mau mikir udah harus. Mana ada orang di Indonesia? Habis dari mana tuh sebelah apa loh? Ini lagi apa? Rame amat.
Oh, mau nebeng ini guys, mau nebeng semua ini naik mobil. Yang pada nebeng lu. Kondisi di atas sudah tutup. Kondisi buka, gue aja ke atas ini. Buset. Buka atas dari sini. Ya aja. Kamu gak ada buku gitu. Alasan. Nah, ini tukang bohong. Lu sudah gitu udah. Eh, sini ini bilangin, turun ke sana, di ujung. Ada WC. Udah. Tutorial minum, biar gak diliatin. Kenapa? Udah pada pulang. Kalau mau jam 11, mau jam 9 dari rumah. Mana ada jam 11? Kalau ada di rumah jam setengah 1. Kalau jam 12 keburu ya? Ke rumah, sini-sini gitu. Ya macet tadi tadi di jalan tol juga. Diam di rumah aja tadi macet kita. Di depan rumah macet banget tadi kan. Orang mau keluar aja berapa jam itu di situ nongkrong. Ada kita di jam di jalan dong 3 jam. Ini malam bisa-bisanya nyanyi. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang jualan. Kenapa nggak mengatur waktu yang benar, yang tepat waktu, on time itu. Orang Afrika dalam santai dia, ya bang ya. Orang Afrika nih bos, senggol dong. Jalannya santai banget nih. Santai nggak tahu dia John Cena lagi. Mau kemana nih bos? Mau kemana bos? Mau kemana bos? Akuarium bos. Akuarium. Mau jualin itu lakban tuh. Main di cashback. Akuarium, let's go. Akuarium nih, boh. Akuarium. Akuarium. Hah? Iya. Yeah. Akuarium. Woi, dibukain lu. Santai, bang. Sudah dikembalikan kembali. Woi, si mantap, benar-benar luar biasa nih. Thanks for watching lah. Bye bye. Bisa buat pakai. Nada utang ini. Jadi babi ngepet kok jadinya. Dan dia telah terlantar selama 500 ribu tahun silam. Dan sekarang dia berada di balik rumput. Ngantuk gua. Mantap. Udah deh. Ini pengen nih, pisangnya. Mainan lu gak mau turunin? Enggak. Dari sana. Buka. No, mobil lu mau jatuh, no. Channel kita tercinta. Di video kita kali ini kita bakalan bawain makanan ikan lagi tuh. Gak tau nih abang-abang yang biasa ada kayak dia. Tahu juga ada. Coba aja guys, kita jalan-jalan dulu. Lihat bang. Kasih saya duit. Kasih dulu. Kasih. Tadi udah batu. Kasih. Cek, kita cek nih guys. Insyaallah kita prank. Enggak tahu guys, enggak masuk-masukin kayaknya lagi meeting. Ye, senyum. Udah apa? Gemok. Ya jatuh, boh. Jatuh. Jatuh, boh. Mendingan apa yang nyimpen aja, boh. Kuncinya, boh. Nih. Simpen aja, takutnya lupa lagi. Enggak tahu. Jatuh, takut jatuh cepetan, boh.
Jangan kayak otak lu. Udah buram yang. Ngapain lu? Si ini Pop Agung, katanya mau buka toko bangun. Ya, orang mati. Ngomong mulu. Sedangkan abangnya sedang pusing memikirkan kamu, memikirkan pembeli. Amin. Langsung simpan, Po. Po, jangan sampai ketahuan satpam ya, Po. Satpam mau ngapain, Bang? Bang, lu mau ngapain, Bang? Apalagi si Bondel nih, mau ngapain udah? Terus kan tadi nyantar di kantoran. Nggak boleh lah. Jangan apa, Omnya aja nggak pakai masker tadi nggak boleh masuk. Tutup, Bu. Wih, disiplin nih, Bos. Tapi tadi pas lagi masuk ATM, gua nggak dikejar-kejar. Gue. Aman-aman aja ya. Oh, yes, mungkin begitu aja video kita. Wah, udah. Cuma udah jadi aja. Terus. Manusia kera. Weh. Manusia kera. Keranya sakti, guys. Jadi enggak bisa hidup dia. Weh, manusia kera. Semalam gua nonton film Dracina gitu. Cuman 2 episode tapi gua udah. Del. Alasan. Enak aja. Ini tukang bohong. Terus udah gitu udah. Si Miming bilangin turun ke sono di ujung. Ada WC. Udahlah. Tutorial minum biar enggak diliatin. Kenapa? Udah pada pulang. Ini gimana nih? Kok taruh di sini? Kabur. Ya. Eh, belum jadi belum. Kamu si oma-oma. Udah mau pulang. Ngapain? Mau beli popok kamu? Aduh, ada aja. Ini padahal mobil luas ya. Dia malah mainin Lucia ya, po. Po, tapi kan apa kan ini po. Sekarang jadi konglomerat apa po. Po, jadi konglomerat kan apa? Dapat mantu kayak apa men? Jadi konglomerat apa? Mau makan apa ya? Tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk doang apa? Nunjuk nih, mau beli ini. Ya kan? Nunjuk doang kerjanya. Malah ngecek handphone ini. Lampunya keren banget ya. Warnanya. Oh, bukan lampu ini. Ini memang catnya ini. Warna janda ya.